perkenalkan, nama saya Ciputra Mangunsun yang 16148. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang desain jembatan kertas yang merupakan tugas keempat dari PRD. Kami diberikan waktu 2 minggu untuk memikirkan desain bagaimana caranya membangun jembatan kertas. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun jembatan kertas adalah antara lain 30 kertas A4 dan menggunakan lem. Jembatan kertas itu pun harus mampu untuk menahan beban seberat minimal 5 kg. Dan beban pun dikaitkan pada bagian tengah dari jembatan kertas itu. Setelah kelompok kami memikirkan bagaimana desain jembatan kertas ini, kami pun akhirnya menemukan desain yang kami kira cukup kuat untuk menahan beberapa beban. Berikut merupakan desain dari kelompok kami. Itu merupakan desain jembatan kertas dari kelompok kami. Kami membuat lebar jembatannya sepanjang 70 cm dan dengan tinggi 15 cm. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membangun jembatan kertas itu dengan menggunakan desain kami. Pertama-tama, kami membuat desain dengan menggunakan kertas A4. Kemudian kertas A4 tersebut digulung-gulung hingga menjadi sangat kecil, dan setelah terbentuk beberapa gulungan, kemudian kami melanjutkannya dengan membuat gulungan lain kertas lagi yang dilubangi dengan gulungan kertas yang sebelumnya, sehingga terbentuk dua buah gulungan kertas yang punya ukuran berbeda. Setelah selesai melubangi kertas tersebut, kami pun melanjutkannya dengan menancapkan gulungan lebih kecil pada gulungan yang lebih besar, hingga setengahnya. Kemudian menyambungkannya dengan gulungan lebih besar lagi, sehingga terbentuk satu rangkaian yang membentuk huruf T. Dan selanjutnya kami meneruskan cara itu hingga akhirnya membentuk jembatan seperti desain kami. Sekian penjelasan mengenai desain kelompok kami buat, dan semoga dapat memberi inspirasi dan memotivasi. Terima kasih.